Bukanya jam berapa, Mas? Jam 4, Pak. Jam 4. Sampai habis, Mas, ya? Ya, habis. Ya, lagi ngantri mau buka puasa beli es buah di jalan tembok. Beli es buah, guys, es buah Parsmanan, buah naga jelly. Lima ribuan, murah meriah. Berapa? Berapa? Lokasi jalan tembok. Tunggu, Mas. Murah meriah. Bukanya jam berapa, Mas? Jam 4, Pak. Jam 4. Sampai habis, Mas, ya? Ya, habis. Ya, oke. 5 ribuan aja, guys. Antri. Halo teman-teman, sahabat Ane TV dimanapun Anda berada. Yuk kita berbuka puasa teman-teman. Sebelum minum kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana nabi ma'arjak tanah wakin azab. Ini es campur teman-teman. Es buah Prasmanan. Satu gini 5 ribuan teman-teman. 5 ribu teman-teman. Di jalan tembok. Jadi rame teman-teman buat orang-orang buka puasa. Buahnya itu ada buah naga, ada ini melon, blewa, dan jeli-jelian teman-teman. Kayak apa, cincau agar-agar gitu teman-teman. Wow, mantep. Seger teman-teman, cuma 5.000 aja. Jadi bukanya itu jam 4 sore teman-teman. Kita minum aja. Dikasih jeruk, dikasih susu. Seger teman-teman, soalnya kan buah-buahan sama apa ini, agar-agar. Cuma agak kurang manis sedikit teman-teman. Mungkin kebanyakan es batu. Jadi kalau teman-teman lewat Pasar Tembok Surabaya bisa mampir di kiri jalan kalau dari arah Keranggan teman-teman. Kita majukan UMKM kita teman-teman. Seenggaknya kita lari sih teman-teman. Mantep, ini cocok banget buat buka puasa teman-teman. Kalau
menurut orang-orang kan kalau buka puasa itu harus dengan yang manis-manis. Sebenarnya kurma. Kalau di sini kan jarang kurma, teman-teman. Pakai buah aja, es buah kan manis. Mantap. Buahnya melimpah. Habis, teman-teman, seger banget. Kita majukan UMKM kita, jaya jaya jaya. Cukup sampai di sini, teman-teman, video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar saya semangat membuat konten-konten terbaru. Semoga teman-teman suka melihat tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.